Hadis yang ke-93 diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengajak kepada kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kita untuk bersikir di dalam beramal dan tidak menunda-nunda amal. Tidak menunda-nunda di dalam beramal, karena seseorang tidak dapat mengawal masa. Bila mana ingin menunda amal kepada masa yang lain, dia tidak memiliki waktu itu sehingga membolehkan dirinya sampai kepada waktu tersebut untuk beramal. Oleh sebab itu diperintahkan untuk bersegera sebelum datangnya penghalang untuk kita beramal. Terkadang orang mempunyai planning macam-macam di dalam beramal. Kalau tidak disegerakan, terkadang datang awarid. Awarid ini asbab, faktor-faktor yang terkadang menghalang kita untuk beramal. Mungkin lupa, mungkin tertidur, mungkin berubah pikiran, atau sebab-sebab yang kita tidak dapat mengelakkan. Hilangnya kesehatan, hilangnya kekuatan, maka hal-hal seperti ini menjadi penghalang kepada amal, disebabkan oleh karena menunda di dalam beramal. Apakah perkara-perkara yang menghalang seseorang daripada beramal disebabkan menunda-nunda? Kata Nabi SAW, "Batiru bil amali sab'an." Badiru dalam bahasa Arab itu artinya berlumba atau bersaing atau bersigro. Kita kalau berlumba, kita berusaha untuk mendahului. Dan kita dalam beramal ini bergantung kepada siapa yang mendahului kita. Adakah semangat kita mendahului ataupun sebab yang lain yang mendahului? Seorang yang beramal nak bersedekah dengan $10, dia kata nanti saja. Dia ambil apa namanya sesuatu dalam pokoknya, duit $10 jatuh hilang. Kalau dia bagi segera masa itu, dia berfadilah amal bersedekah. Tapi karena dia tunda sampai duit itu hilang, maka dia tak dapat fadilah sedekah. Dalam hal ini tidak boleh mengatakan innamal amal binniyah. Dia ada peluang bersedekah, dia sendiri yang tunda. Idzan badiru fil amali sab'an, bersegeralah bil amal, dengan kamu beramal sab'an, sebelum datang yang tujuh. Kita dalam hadis yang lain apa katanya? Ightanim khamsan qabla khamsin, gunakan yang lima sebelum datang yang lima. Kita tak tahu yang mana dulu datang kepada kita. Syababaka qabla haramika, masa muda sebelum tua. Wa faraghika qabla syughlika, masa lapang sebelum datang masa sibuk. Wa ghinaka qabla faqrika, masa mampu kaya sebelum datang masa miskin. Kemudian wa sihataka qabla syadamika, masa sehat sebelum datang masa sakit. Kemudian wa hayataka qabla mautika, masa hidup sebelum datang kematian. Dan kita bersaing dengan lima perkara itu, yang mana dulu mendahului kepada kita, maka tidak akan terbuka peluang untuk yang berikut. Faham dong? Walihada badiru bil amali sab'an, dahului di dalam beramal daripada tujuh perkara.